agak-agak malu gitu kayak cowok-cowok pada ngeliatin dan gitu lah kayak jadi malunya tuh real gitu lah makanya seru banget sih kayak The Big Boss karena pemainnya didominasi cowok semua kayak oh my god gak sanggup lucu aku bener-bener belum nonton sama sekali dan aku biasanya jarang banget nonton guys bener-bener yang episode kedua ketiga ini bener-bener kayak 2 jam harus ngeliat muka gitu malu sih kayak aku jadi cowok kan nonton ya tapi ternyata lumayan kan kayak aku mau dipikir cewek-cewek pasti mereka langsung mau. Kalau aku pribadi awalnya aku malu banget sih karena persiapan aku tuh kalau misalnya aku syuting film terus nonton screeningnya di layar bioskop ya aku akan mempersiapkan hal itu. Ini kan platformnya itu web series ya, tapi kita nontonnya di layar yang lebar atau film. Awalnya aku malu, tapi ketika aku nonton kayak aku benar-benar berhati banget, menghibur. Terus aku benar-benar ketawa lepas, aku juga salut sama si Lopez yang mainnya begitu luar biasa, minimal juga keren banget rasanya tuh ya benar-benar aku bilang ter-effort banget, cukup dekat dan kayaknya ini syuting yang benar-benar banyak sakit kepalanya deh. Kan yang kayak dibilang aku sempet cedera jatuh yang pas adegan di tempat olahraga terus kepala aku sakit karena rambutnya panjang ya kan sedangkan aku masih belum bisa syuting film terus udah harus wax setiap hari kayak gitu kan pakai ukri terus setiap hari kayak ini kan bikin yang kayak jerawat-jerawat buatan yang kesini sampai jadi jerawat beneran iya bikin kumis terus pakai stagen di bagian ini kan bagian atas jadi kayak rasanya tuh bener-benernya kalau setiap hari di jerawatnya kayak udah bersih kuyuk semua baju cuma apa-apa kita namanya kerja keras untuk saya di pos kalau pribadi sih aku nggak cedera karena memang biasanya aku udah beberapa kali dapat peran yang memang bisa action jadi ya ini aku udah mempersiapkan jadi ya berikutnya so far semuanya ya. Ada nggak ya kenapa aja nih kalau banyak adegan-adegan tertentu juga deh kayak tadi contohnya kan bersama anak-anak lelaki nonton hal-hal seperti itu aja kan pertama kali baca tuh ini serius dan pas syuting tuh benar-benar diputer kan jadi kan kayak aku agak-agak malu gitu kayak cowok-cowok pada ngeliatin dan gitu kayak jadi malunya tuh real gitu lah makanya seru banget sih kayak The Big Boss karena pemainnya didominasi cowok semua terutama sih dia semua cowok. Sepanjang di series dan sinetronnya itu tantangan terberat di peran ini karena biasanya kan buat menyamar yang penting pakai topi kacamata udah tiba-tiba jadi pada kiranya itu laki-laki ya kan tapi kayak kalau di sini kan benar-benar semuanya harus dirombak ya sampai kayak pakaian aja sampai cara jalan cara ngomong karena dari produser dari director dan juga acting coach bilang supaya at least kita coba dengan suara asli jadi jangan dulu kalau emang berhasil suara asli jadi kita coba aja Mailin Bes ya karena menurutku ini salah satu kisah cinta yang unik ya seorang wanita yang nyamar menjadi pria terus masuk ke asrama pria ya bisa dibayangkan kan si kekocakannya terus ada romansa juga si Big Boss ini juga bisa ada muncul perasaan dan mempertanyakan jati dirinya sendiri karena kedekatan di antara kedekatan saya sama saudara saya itu lumayan banyak di asrama. Jadi ya menurutku ini salah satu cerita fantasy yang unik banget. Milana, mungkin peran laki-laki ini banyak honornya lebih besar kali ya karena apa honornya lebih besar kali ya jadi karena tantangan itu kan juga besar ya
pastinya sih aku merasa setiap produser sebelum nawarin sesuatu ke aku ya, mereka udah memperkirakan lah kayak syutingnya berapa lama, effortnya seperti apa, apa aja hal yang harus dilakukan. Jadi bagi aku worth it. Oke. Bila nasi sendiri, bila nasi sendiri dong.